plus jika fx sama dengan buka kurung sin 2x dikurang cos 2x tutup kurung kuadrat, maka berapakah nilai turunan pertama dari f aksen x-nya? Pertama kita tuliskan dulu soalnya, yaitu fx buka kurung sin 2x dikurang dengan cos 2x tutup kurung kuadrat. Jadi misalkan ini bentuknya adalah a kuadrat. Nah, maka turunannya adalah angka 2 ini turun ke depan. Jadi 2a dan 2 berkurang 1 itu sama dengan 2a pangkat 1, atau nggak perlu dituliskan, jadi 2a saja. 2 yang ini turun ke depan, jadi f aksen x sama dengan 2 tutup kurung buka kurung sin 2x dikurang cos 2x tutup kurung. Nah, selanjutnya yang di dalam sini diturunkan juga ya, yaitu dikali dengan buka kurung sin, turunannya adalah cos. Cos 2x dikali dengan 2x-nya diturunkan juga, jadi 2. Cos 2x, turunan cos adalah negatif sin, dan ketemu negatif, jadi plus ya. Plus sin 2x, dan sin-nya juga diturunkan, jadi 2x-nya diturunkan jadi 2, tutup kurung. Kemudian sama dengan, di sini kita lanjutkan, 2 buka kurung sin 2x dikurang cos 2x. Di sini ada angka yang sama, yaitu 2 dan 2. Kita taruh di luar saja ya, 2-nya buka kurung cos 2x ditambah sin 2x tutup kurung. Selanjutnya di sini sama dengan 2 dikali 2 itu 4 ya. 4 buka kurung. Nah, selanjutnya ini dikali ke sini, kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini. Yang bentuk ini dan bentuk ini dikali ya. Kalau dikali itu akan menghasilkan sin kuadrat dari 2x dikurang dengan cos kuadrat dari 2x. Di sini ada rumus identitas trigonometrinya, yaitu kalau cos 2x itu bentuknya adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadi kita ubah bentuk yang di dalam sini mengikuti identitas trigonometri yang ini, maka kita tambahkan negatif di 4-nya, buka kurung, jadi cos kuadrat 2x dikurang sin kuadrat dari 2x, maka minus 4, dia akan berubah menjadi, di sini kan 2, kalau di sini 1, di sini jadi 2, kalau di sini 2, jadi cosnya cos 4x tutup kurung. Nah, sekarang yang sesuai adalah yang opsi D ya.